Dan tibalah kita di segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh mereka dan juga penonton yang ada di rumah, yaitu di segmen Poros Pojok Roasting. Pojok Roasting, di pojokan ada roasting. Dan langsung saja kita akan merosting hari ini. Yang akan dirosting adalah Kama Sean dan juga Kama Kamiha. Lucu sekali saya. Dan untuk yang pertama merosting adalah David Nurbianto. David Nurbianto. Iya, gak apa-apa, silakan. Gak apa-apa. Kama Sean. Kama Sean nih pasti dulu waktu zaman sekolah sering main ledek-ledekan nih. Kenapa? Kama Sean Delu. Iya. Kasihan Delu. Bisa aja dah. Kama Sean ini juara dua Idol. Biasanya kalau juara dua itu adalah yang paling terkenal. Kalau di stand up comedy tuh selalu gitu. Bang, iya benar. Saya juara satu, lebih terkenal Abdur juara dua. Oh, satu season? Iya kan, Anda aja lupa, Anda aja tidak tahu. Waktu itu mungkin Anda pikir saya kru Kompas, tidak apa-apa. Lucu, tepuk tangan buat saya. Gue lagi ya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, oh, nih gue belum nyiapin, cepet banget ya orangnya. Oke, sekarang adalah giliran gua. Kama Sean adalah seorang penyanyi yang luar biasa ya. Dan gua tuh ketemu Sean itu justru bukan ketika dia bernyanyi atau ketika gua stand up, tapi kita dipertemukan di salah satu film ya waktu itu ya. Gokil. Ya, ya. Serial dulu. Serial ya, serial waktu ya. Itu kita ketemu series. Di salah satu serial. Series. Series ya. Dan kita berdua waktu itu sama-sama ini ya, figuran waktu itu ya. Itu sama-sama figuran. Dan gue sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang David mengenai juaranya itu selalu juara satu. Tuh, juara tuh bukan segalanya gitu. Karena terbukti ketika waktu itu gue juara satu itu cuma sebagai figuran. Sean juara dua Indonesia bernyanyi. Kalian tahu siapakah yang menjadi pemeran utama di serial itu? Yang jadi pemeran utama di serial itu adalah Dodit Mulyanto. Dodit Mulyanto udah gak juara stand up, gak juara nyanyi, tapi dia menjadi pemain utama. Iya kan, ntar udah. Ini gak ada kamera yang mau zoom in di sini nih, Ben. Ini apa-apa nih kamera semuanya. Emang syuting. Kalau gak ada kamera, kita gak ada gambarnya. Kalau gak ada kamera, kita ngelawak-ngelawak di sini sia-sia. Iya, ngapain lo. The King and the Legend of the World. Lu syukur lu, men. Kama Sean. Wiss. Publik mana yang tidak mengenal sang juara Indonesian Idol? Yang gak TV. Juara satu Regina, juara dua waktu itu Kama Sean. Iya. Dan Kama Sean ini kita lihat ya, setelah dia menjuarai The Master kok di pikiran gue. Setelah dia menjuarai Indonesian Idol, memang sangat-sangat cocok sekali kalau misalnya menurut beberapa buku bahasa Yunani yang gue baca, ini emang cocok kalau Kama Sean itu bernyanyi, hobinya. Kenapa? Coba kalau Kama Sean itu hobinya adalah main layangan. Loh, namanya bukan Kama Sean, tapi apa? Tali Kama.